Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Rahmat Amik. Bagi teman-teman yang baru masuk di channel ini, tolong disupport ya dengan cara tekan tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat video updatean terbaru dari saya. Video kali ini saya akan beritahu cara mengecek AnTuTu handphone ya. Jadi di sini saya memberitahukan untuk semua handphone ya. All handphone, semua handphone, semua merek bisa dicek. Oke, adapun caranya kita langsung aja masuk ke browser ya. Browser, di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Klik. Oke, setelah itu kita tuliskan Kimopi. Tulisannya begini ya guys ya. Kimopi. Oke, kemudian kita klik. Ini akan tampil paling atas ini ya, kimopi.com ya. Klik. Nah, di sini kita bisa mengecek semua handphone untuk spesifikasinya, AnTuTu-nya, semuanya handphone-nya. Nah, di sini misal kita coba klik Poco X5 Pro 5G. Kita klik. Nah, di sini lengkap ya guys ya. Nah, ini ada berapa varian ya? Ada dua varian kayaknya. Nih, ada yang 6GB dan ada yang ada yang 8GB ya. Nah, di sini kita langsung aja karena kita mencek. Oke. Lengkap ya guys ya. Bisa dicek kalau spesifikasinya ini lengkap. Nah, untuk tipe layarnya sudah AMOLED, untuk resolusinya ini ya, dimetri lengkap semuanya guys ya di sini. Nah, ini juga. Nah, ini untuk mode performa prosesornya Qualcomm Snapdragon 778G. Nah, untuk ini untuk performanya ya, sudah jelas keterangannya di atas prosesor ini ya. Berarti mesinnya ya, untuk kecepatan dalam mengakses handphone atau membuka aplikasi dan sebagainya. Oke, kita next, lanjut geser. Nah, ini untuk AnTuTu-nya ya, keseluruhan spesifikasinya untuk handphone ini ya, untuk handphone yang kita cek tadi yaitu in HP Poco X5 5G ya. Kita klik AnTuTu-nya ini ya. Kita klik. Oke, Poco X5 Pro 5G ya. Ini. Untuk AnTuTu-nya di sini cukup tinggi dan sangat rekomendasi bagi teman-teman ingin membeli handphone ini. Di sini dia sudah 5.535.000 AnTuTu ya guys ya. Oke. Di sini lengkap jadinya ya untuk mengecek semua AnTuTu handphone ya guys ya. Nah, bagi teman-teman ingin membeli handphone bisa dicek dulu spesifikasi dan AnTuTu-nya di website ini. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa pula di share ke sosial media teman-temannya. Oke, see you the next video. Goodbye.